Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk jaga mulut kamu, Fahmi. Jangan celupar. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris menyelar Fahmi Fazil selepas Menteri Komunikasi itu mendakwa pengerusi PN Muhyiddin Yassin menyebarkan berita palsu mengenai keputusan Mahkamah Persekutuan baru-baru ini. Dalam satu kenyataan, Razali menyifatkan dakwaan Fahmi itu sebagai celupar terhadap seorang pemimpin yang dihormati seperti Muhyiddin. Jaga mulut kamu, Fahmi, jangan celupar. Tan Sri Muhyiddin ialah mantan Perdana Menteri, mantan Timbalan Perdana Menteri dan mantan Menteri Besar serta beberapa portfolio Menteri Kabinet. Justru seorang yang sangat dihormati berprinsip, integriti, benar dan berani. Kamu siapa, Fahmi? Sekadar berani atas kuasa menteri setahun jagung, katanya. Semalam Fahmi berkata Muhyiddin menyebar berita palsu berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enactment Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019. Kenyataan itu dibuat selepas Muhyiddin mendakwa susulan keputusan itu perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam tidak lagi menjadi kesalahan di Kelantan. Muhyiddin sebar berita palsu, kata Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan menerusi laman X. Idris bagaimanapun tidak menjawab secara langsung dakwaan Fahmi bahwa Muhyiddin menyebar berita palsu mengenai keputusan mahkamah berkenaan. Sebaliknya, Razali berkata Fahmi sepatutnya disiasat berhubung keputusan lembaga pengampunan terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak yang telah bocor dan disiarkan lebih awal oleh media Singapura. Saya secara tegas syorkan satu inquiry atau tribunal ditubuhkan dan memanggil Menteri Komunikasi untuk menjawab kebocoran rahsia negara. Jelas ini satu elemen kesalahan berkait rahsia besar negara. Menteri Komunikasi harus bertanggungjawab dan melepaskan jawatan serta merta, katanya.